Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dara lincah. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Vega dia 4. Subscriber aku semuanya, apakah kalian sudah mendengar lagu Ikan di Dalam Kolam? Pasti udah dong ya kan. Tapi ini lebih spesial Ikan Dalam Kolamnya ya. Kalau biasanya kita dengar Ikan Dalam Kolam yang nyanyiin itu kan gabus-gabus ya, si A, B, C, D, E, F, G. Kali ya, ini kan ada pasangan fenomenal. Betul sekali. Apalagi ini seorang wanitanya adalah Ratu Cinggu bagi kita ya. Dan kan yang prianya adalah seorang king. Betul dari king sekali lagi. Kali ini kita akan reaksi ini kan dalam kolam selfie dengan King Asar. Finally melihat kebersamaan mereka berdua lagi. Yes, betul sekali. Kan kalian tahu sendiri gimana ceritanya Nasar sama Selfie. Nah, ini ada temannya nih. Gue korek gak di sini? Kita teman dua-dua. Iya ya, jadi ya. Kita gak bisa korek-mengorek. Urusan mereka lah kalau urusan itu ya. Ini kita aja Nasar sama Selfie sama Ikan Dalam Kolam. Tapi buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan ubah-ubah ikan doang ya kan. Ubah juga nih subrek channel ini ya kan. Yuk langsung aja Selfie sama Nasar Ikan Dalam Kolam. Dialog ini. Nasar gak mau jawab. Kalau gue senang ketawa. Iya. Oh, mampus. Mereka berdua ini ngeluarin cengkok enteng banget kayaknya ya. Sumpah lo, aku takut lo. Takutnya mereka gak nyanyi, nyengkok aja dari awal selesai. Iya bener. Kalian dengerin aja dari awal Nasar ngegas sama cengkok. Lah Selfie ngegas juga sama cengkoknya. Asik. Kenapa tuh Sar? Oh enggak pendiam. Aduh manja. Asik banget ya. Asik sih dua orang ini. Lebih ke ngibur ya, ya. Ral ini yang sih lagi kita nontonnya udah ketawa-ketawa baik dan nonton nih. Yes. Hey, ya salam. Ini seru banget ya, sambil curhat dari mereka ini nih. Kan Nasar di ininya sama si cewek itu, aku gak tau namanya siapa ya. Yang mana?
tadi? Lala Widi. Lala Widi ya namanya, yeah. Ya kan, dibikin Mas Elvi Yama. Ya cinta lama dulu. Iya. Yeah. Kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Iya. Yeah. Asik. Asik. Main staccato, dua-duanya main staccato ya. Asik banget sumpah mereka berdua. Ada staccato, ada legato, semua yes, dimainin sama Selvi Aman Asar. Hey. Go go bling bling. Ini jujur tuh, ini kayak main tembak-tembakan gitu, yeah, kan sih. Lu gak happy sama gue ternyata, yeah, gitu. Happy dong. Iya, makanya curhatnya secara live gitu ya, yeah, kan yeah. Obrolannya ya gak kan. Gak bisa di-cut kan, nah, kalau kayak gini live tuh gak bisa di-cut. Yeah, kalau taping and cut gak boleh ngobrol. No filter-filter gitu. Ini ya. Ini kalau kita mati kutu, mampus nih. Kalau selfie gak bisa jawab-jawab nasar, mati nih selfie. Asik! Kan sebenarnya tuh enggak perlu cengkok-cengkok bertabur yeah, seperti itu. Tapi Selvi bisa aja nyilip-nyilip. Iya, yeah, dia tuh cengkoknya. Dia tuh ngimprove cengkoknya tuh beda gitu ya. Gimana sih dia nyengokin? Mampus lah ini udah dibilangin gak, aduh Selvi Aman Asar ini udah gak kan nyanyi, mereka cengok-cengok aja dua-duaan. Ini live, coba kalau off air lah ya, ini real aja cengkoknya bisa 10 menit. Bisa panjang banget kayaknya, dimainin sama mereka berdua nih. Dia pokoknya denger. Untungnya mungkin Selvi ini udah tahu kali ya, karakternya Nasar bernyanyi seperti apa. Kalau lagu bercanda gini kan lagunya memang ngajak fun ya, jadi udah tahu karakter. Jadi yang tembak-tembakan aja, saut-sautan aja. Nah di situnya tuh aku suka banget ya. Darah lincah. Ya itu biasa doang ya. Darah lincah. Darah lincah. Ya ditarik di situ ya. Yes. Oh. Aduh, ini dua-duanya tuh musikalitasnya tinggi. Betul. Ya. Betul. Jadi mereka udah terbiasa mengimprove itu dia. Dengan santui tanpa keraguan apapun gitu. Terus lagu
lagu ini kan lagi hype banget. Ulang beberapa kali aja kalau yang nyanyinya Selfie sama Nasar yang suaranya endol, yang cengkoknya amburadul, kacau mana-mana cengkoknya. Gue masih seneng-seneng aja sih. Yes, aku sih jujur seneng-seneng aja dengarnya. Yes, karena setiap kali pengulangan tuh beda. Masih beda gitu. Tidak selalu beda. Beda kan, denger kan? Beda kan cengkelnya kan? Ini cengkelnya tadi di awal dihajar ya, Mas Elvi. Baru aja ngomong beda, beda. Dari pengulangan, bener kan? Beda lagi. Buset dah kali ini. Aduh bener kan, ini rasa juga beze lagi pengulangan lagu. Ini kan pengulangan-pengulangan aja sebenarnya. Kan? Boleh lah kita kasih ornamen. Dan gitu, sukanya gitu. Itu loh, mereka ini ngimprove itu benar-benar yang ya udah kita sih ngalir gitu aja. Kayak spontan aja, nggak dibuat-buat gitu, nggak direncanain. Mau kayak gini, nggak ada spontan. Woi. Udah. Ini gila-gila. Gimana enggak over durasi coba? Iya. Tuh kan. Hei, saya pintar. Jelas. Asik. Oke. Aduh kurang panjang sih sebenarnya. Iya, ini kalau off air yakin banget bakal panjang sepanjang-panjangnya. Pasti. Udah sama lagunya viral, yang nyanyi mereka berdua, pasti bermain tuh cengkok-cengkok keluar semua. Aku yakin orang-orangnya penasaran kan sama hubungan mereka berdua nih seperti apa lanjutannya sayang. Kan? Mereka seperti apa? Makanya saat mereka sepanggung lagi tuh kita tuh antusias pengen lihat Selfie sama Nasar gimana nih nyanyi lagu ini dan kayaknya cocok gitu kan buat dimain-mainin berdua gitu lagu ini. Dan kelihatan banget sini Selfie juga nyaman sama Nasar, Nasar nyaman juga sama Selfie. Ditembak-tembakin Nasar, Selfie tetap enjoy aja sih jawabnya. Itu yang spontannya ya. Uhuy. Kalau nyanyiannya seperti kita bilang tadi. Ini lagu pengulangan-pengulangan, tapi Selfie Nasar gak usah diomongin lah ya, udah iya, king udah, nih udah, gak usah diomongin lah. Best lah, kalau lagu-lagu kayak gini, ada makanannya Nasar deh. Sambil ibarat kata cemilan, sambil pingsan aja Nasar masih bisa nyanyi lagu ini. Buka lagi. Ibarat kata nih, yes. Tapi Selfie Yama nih, tiap kali pengulangan aku suka banget cengkok-cengkoknya. Bener-bener improve sama cengkoknya tuh beda sama penyanyi kebanyakan. Itu dia. Lagu ini udah beratus-ratus kali kita denger. Jadi bukan ada banyak versionnya, tapi jujurly Selfie nyanyinya beda banget. Aku suka banget versi. Dan aku nggak bisa niru. Ngudan darah. Nah, parah itu aku suka banget itu. Cengkok itu cepi sumpah segitu. Keren Selfie Nasar keren. Gimana kehubungan selanjutnya kita? Yes. Kita korek nanti ya Selfie sama Nasar. Yuk, habis ini kita mau lihat ikan dalam apa? Dalam laut? Dalam apa? Terserah lah ya. Mau dalam akuarium juga bisa. Boleh. Lebih baik sebelum kalian lihat ikan. Ikan kok iklan sih? Sebelum kalian lihat ikan, subrek dulu channel ini. Kalau iklan jangan di skip ya kan. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media. Yes, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.